Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 1254, Kertanegara diangkat sebagai Yuwa Raja atau Raja Muda di Daha oleh ayahnya. Nah, di sini tampaknya Wisnuwardana ini memulai tradisi yang sangat baik. Artinya, calon seorang raja diraja mudakan. Jadi, jabatan raja muda adalah jabatan untuk latihan, ya, latihan memerintah, dan nanti rupanya juga akan ditiru, ya, pada zaman Raden Wijaya ketika menjadi Raja Majapahit. Jadi nanti calon-calon raja di Majapahit akan diraja mudakan, ya, ada yang di Daha, ya, seperti Jayanegara, dan juga di yang di apa, di tempat lain gitu ya. Jadi sesuai dengan masanya. Jadi rupanya Daha pada waktu itu adalah kota terbesar kedua setelah Singhasari. Jadi kemungkinan di situ akan menjadi sangat tepat kalau Daha dipakai sebagai tempat latihan calon raja. Nah, kemudian Kertanegara ini adalah seorang raja yang mempunyai konsep, ya, meluaskan wilayahnya dari Cakramandala Jawa Timur, ya. Jadi Cakramandala Jawa Timur itu terletak di Sungai Berantas. Nah, Kertanegara ini rupa-rupanya sudah mempunyai pikiran yang cukup luas karena dia mempunyai konsep Dwipantara. Jadi dia ingin meluaskan wilayah kerajaannya keluar Jawa, sehingga muncul konsep Dwipantara yang pada dasarnya sama dengan Nusantara. Tetapi kemudian kita lihat bahwa Dwipantara atau konsep wawasan Nusantaranya Kertanegara ini rupanya gagal diwujudkan, ya, karena tadi Kertanegara rupa-rupanya mengabaikan masa apa, mengabaikan persoalan keamanan terutama di dalam negeri, ya. Kalau dulu ada jabatan Ratu Angabaya yang dijabat oleh Maisa Cempaka, ya, atau Narasinghamurti. Nah, pada zaman Kertanegara jabatan itu dihilangkan. Nah, sehingga kemudian Kertanegara nanti terbukti melakukan kesalahan sehingga kerajaannya ketika pasukannya dikirim ke luar Jawa, terutama ke Pamalayu, kemudian ibu kota Tumapel dalam keadaan kosong. Nah, sehingga kemudian dia mendapat serangan mendadak dari Jayakatwang. Nah, seperti kita ketahui bahwa Kertanegara ini adalah orang yang memeluk agama Buddha Tantrayana. Jadi Buddha Tantrayana, maka dia dikukuhkan dalam Arca Aksobhya, Buddha Aksobhya. Jadi Buddha Aksobhya itulah yang di dalam masyarakat umum di Jawa Timur, patung Aksobhya ini adalah patung Joko Dolog. Yang di situ, di belakang patung itu ada guratan prasasti yang disebut Prasasti Wurare, itu 1289, atau orang mengatakan Prasasti Joko Dolog karena memang prasasti itu dituliskan pada patung bagian belakang patung Aksobhya atau patung Joko Dolog. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.